Bilal bin Rabah. Nah, di sini kalau tuan-tuan daripada Masjid Nabawi, lebih kurang kalau jalan kaki tu lebih kurang dalam tak sampai 1 kilo lah, tak sampai 1 kilo boleh ke sini. Sebelum ini Masjid Bilal ini dikelilingi dengan tempat shopping, kedai-kedai kecil. Tapi sekarang mungkin pihak kuasa tempatan nak buat tempat yang lebih proper tu lah. Jadi Fatih, kalau kita lihat di sebelah kiri ni ya, kalau kita lihat di atas sana adanya kubu-kubu yang tinggalan lama. Di situ dikatakan, di atas bukit sana tu dikatakan menara pemerhati ya. Dengan menara pemerhati. Kalau kita lihat satu lagi di yang bentuk batu bata tu, yang tu pun masjid juga. Kemudian yang di sebelah sana pun masjid juga. Tapi yang hanya digunakan ialah masjid yang berwarna putih tu, Masjid Al-Fatih. Di sinilah tampak berlakunya perang Ahzab dan juga perang Khandaq. Jadi penggalian parit itu yang berlaku tu dikatakan bahawa bukan tanah yang digali, batu yang digali. Tapi dengan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ambil air dan baginda Nabi ludahkan kepada batu-batu sebut dan batu sebut menjadi lembut. Ini antara peristiwa-peristiwa yang pula. Selain daripada itu, dia juga ada mujizatnya ialah ketika mana ada sahabat telah offer untuk bagi makanan, makanan tersebut tidaklah cukup. Memang mustahil lah, tidak cukup untuk semua tentera-tentera yang ada pada ketika itu. Tapi dengan mukjizat Nabi SAW, hanya dengan roti dan juga sedikit gulai kambing itu cukup untuk kesemua tentera-tentera Islam pada ketika itu. Masya Allah. Kiblat kita yang mana pada sebelumnya, arah kiblat kita ialah halaqah Masjidil Aqsa. Pada suatu hari ketika solat Zuhur, baginda Nabi SAW telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menukarkan kiblat ke Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram sekarang. Jadi pada ketika itulah berlakunya pusingan dan sebanyak 180 darjah. 180 darjah. Utara-selatan, betul. Jadi berlakunya pertukaran kiblat dan peristiwa ini telah dicatatkan banyak dalam sirah-sirah yang masyhur lah, yang biasa kita dengar, yang mana kisahnya ini sangat simbolik lah kepada kita, yang mana kedua-dua tempat suci ini pernah menjadi kiblat kita. Ataupun sebut perihal Palestin, kita kena cakna dan juga ada kenaan dengan isu-isu Palestin ini. Kalau kita tengok, mungkin ini tak bersambung dengan mungkin lain, sebab kita dipanggil Uhud. Uhud ini satu lah. Jadi Bukit Uhud ni, baginda Nabi SAW banyak menceritakan tentang kelebihan Masjid Uhud, Bukit Uhud ni. Bukit Uhud ni dalam satu hadis baginda SAW pernah bersabda bahawa Bukit Uhud ni kalau nak nampak satu-satunya bukit yang ada di syurga. Ini Bukit Uhud ni, bukit yang ada di syurga. Kemudian bukit ini, satu lagi baginda Nabi SAW pernah bersabda juga, bukit ini yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maksudnya baginda SAW banyak menceritakan bahawa kelebihan Masjid Uhud ni sebab dia menjadi saksi peperangan Uhud, yang mana ramai para sahabat telah syahid di peperangan Uhud. Inilah satu-satunya bukit yang nak menjadi saksi. Dan dalam satu riwayat lain bahawa kalau kita solat jenazah itu, pahalanya bersamaan dengan satu kirat. Satu kirat ya. Satu kirat ini sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud kalau syahid. Jadi di bukit yang rendah itu, yang ada orang naik itu, di situlah ditempatkan sebanyak 70,000 orang
70,000 orang. 70 orang pemanah. 70 orang pemanah ditempatkan di situ, sementara di bawahnya ialah pasukan peperangan Islam. Pasukan tentera Islam berada di bawah. Kenapa? Strategi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kaum kafir Quraisy datang daripada arah utara sana, okey, arah sana, jadi mereka akan dihujani oleh anak panah yang datang daripada arah bukit. Okey. So anak panah yang akan sampai dulu sebelum peperangan berlaku di lembah di bawah Jabal Huma itu. Okey. Jadi itulah strategi. Peperangan yang pertama umat Islam menang. Strategi yang digunakan menang. Yang berada di atas bukit Roma itu, Jabal Roma itu, mereka turun. Mereka nak ambil harta rampasan perang. Mereka turun. Pada ketika itu banyak di antara tentera-tentera ni turun. Sedangkan pada ketika itu Khalid Al-Walid telah menghalang mereka. Kenapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sekeras-kerasnya mereka jangan sesekali turun daripada bukit itu sehingga dimaklumkan untuk turun. Tetapi mereka ini oleh kerana ketamakan dan hasutan syaitan, maka mereka turun juga. Ketika mana mereka turun itu, semua ke-70 orang pemanah ini telah diserang hendap oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, dan mereka kesemuanya syahid. Dan peperangan yang kedua itu berlaku sangat dahsyat sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cedera pada ketika itu. Biasa kalau tempat-tempat gini memang murah banding dengan di pasar atau di mana-mana. Itu kan tak ada. Yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang solat jenazah dia akan dapat pahala satu qirat, dan siapa yang iring jenazah ke tempat dia dikubikan dapat lagi pahala satu qirat. Jadi sahabat-sahabat ni bertanya kepada Nabi, qirat ni besar banyak mana? Nabi kata satu qirat ni bersamaan dengan satu biji Uhud. Jadi itu pahala kalau kita solat jenazah. Jadi kita dekat Tanah Haram ni, Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi, selalunya setiap sekali lepas habis solat fardu ada yang solat jenazah. Jadi kita lepas solat fardu tu kita tunggu bejak kan. Kita tunggu bejak. Kalau ada solat jenazah, kita solat jenazah untuk jenazah yang akan dikebumikan. Kita pun nanti suatu hari nanti kita pun akan mati. Jadi kita nak orang pun doa kepada kita. Jadi kita doa lah untuk orang lain. Mudah-mudahan kita bila mana kita mati nanti, orang lain pun doa untuk kita. Okay. Kalau kamu infak Jangan kamu cerca sahabat pun, takkan sama dengan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Jadi itu yang kita kena bear in mind lah. Baik.